tá no pouco, tomou o Zemea. Egg Maula na UG, porém, ato contato, Zondotki, estrela! Kedatangan Egy Maulana Fikri di Dewa United FC ternyata punya dua tujuan penting. Selain demi kepentingan tim, Egy juga dinilai bisa jadi sosok influencer yang mengangkat tim di mata publik. Sosok Egy yang menjadi salah satu idola di timnas dan juga pernah berkancah secara profesional di klub Eropa, diharapkan bisa menjadi pemacu dan influencer bagi Dewa United FC. Sebelum bergabung dengan Dewa United, Egy Maulana Fikri telah bertahun-tahun berkarir di sepak bola Eropa. Karir profesionalnya diawali dari klub asal Polandia, Legia Gdańsk, pada tahun 2018 lalu. Setelah itu, Egy kemudian pindah ke klub Slovakia, Senica, pada tahun 2021. Dan sebelum bergabung dengan Dewa United, Egy sempat tercatat sebagai pemain Fion Slatia Moravce, juga dari Slovakia. Nah, di sini Egy memberikan banyak perubahan di dalam tim. Apa saja itu? Berikut Gila Liga TV akan menampilkan beberapa aksi Egy yang membuat Dewa United lebih tangguh. Liga 1, kita sama-sama menyaksikan pertandingan antara PS Sleman berhadapan Dewa United yang berlangsung di Malmö. Kembali sektor kanan jadi andalan di sana. Berbahaya kali ini bagi Sleman. Cari ruang tembak, apa yang terjadi? Egy marah. Kembali kali ini. Biasa kita lihat, kembali kali tekanan dari Dewa United di sisi kanan. Egy. Masih Egy. Baik sekali. Cari rekan ya. Rangga Muslim. Bersama dengan Egy. Egy. Oh, sebuah umpan. Baik sekali. Masih kita kali ini sebuah keluar. Hasan. Oh. Lagi-lagi passing yang terlalu dekat kali ini. Oh, apa terjadi? Sebuah cipan. Oh, peluang luar biasa. Mencoba menciptakan gol yang indah, namun masih membentur tiang gawang. Bindar. Dewa United untuk mencetak gol pertama Pati. Maulana dari Dewa United akan ambil sepak pojok. Sudah lakukan kepada Karim Rossi dan tok saja di kaki Bryce Patari. Egy coba bantu bangun serangan pada Karim Rossi. 1-2 cukup baik. Egy cukup jeli melihat Rangga Mati. Kontrol yang tidak sempurna. Kemudian juga dengan PSIS kali ini Dewa United kembali kuasai bola. Karim Rossi. Dian Wahyu cukup baik, budget Osman penguasaan bola cukup baik. 1-2 dia bangun kembali dengan Egy Maulana Fikri. Masih bola, berikan bola kepada Egy. Cukup jeli Egy, bangun kerjasama lagi dengan budget Osman. Angkat bola Risto, cukup jeli. Melihat Egy Maulana Fikri, tandukan dari Egy. Masih bisa digagalkan oleh Adi Satrio, tapi sudah berakan dari Dewa United. Rangga Muslim Perkasa kembali memimpin tim. FC. Dua peluang emas yang tersia-sia begitu saja. Kali ini Egy. Umpan-umpan diagonal tentu. Jadi sebuah sinyal bahaya namun kecepatan. Macet. Macet Osman. Gol! Rate! Macet Osman mampu mencetak gol keempatnya di PMI Liga 1. Gol Egy Maulana Fikri. Masih Egy. Masih selamat menanti. Egy Karim Rossi. Oh! Sebuah kesempatan. Egy Maulana Fikri kali ini kuasai bola. Cukup bermain lebih aktif dibanding pertandingan pertamanya. Dan yang manis dari Dewa. Umpan Egy di dalam kotak penalti. Egy Maulana Fikri masih bisa dimentahkan oleh Angga Saputro. Clearance dari Agung Pras harus bisa dimaksimalkan oleh para pemain dari Dewa United. Berkelana di Eropa. Akhirnya ulang kampung untuk mendapatkan Egy. Coba membangun serangan. Ya, kembali. Ikan saja pendek pada Asep. Egy. Oh, baik sekali kerjasama 1-2. Kembali Egy Maulana Fikri. Egy harus dihentikan oleh Esteban Vizcarra. Dengan bebas didapatkan oleh Dewa United. Buah kesempatan Mark ini nampaknya Egy lebih berpeluang untuk mengambil tendangan bebas. Siap-siap, ancang-ancang. Egy Maulana Fikri masih membentuk. Tato Boku Tobe Uzebe, Egy Maulana Uje, Poriat Kuat, Tato